Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Iin di channel YouTube Panggon, yang dimana aku udah banyak kali ngebahas dunia seputar minuman dan khususnya di minuman kekinian, ya kan? Jadi untuk para UMKM, insya Allah udah pada tahu ya. Nah, untuk yang baru gabung atau yang baru singgah, jangan lupa untuk selalu support channel Panggon dengan cara klik tombol subscribe di bawah, tipin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi, aku ucapin makasih ya. Oke, jadi untuk malam ini kita akan ngebuat minuman yang mungkin dikasih creamer. Jadi banyak dari teman-teman UMKM yang minumannya itu nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Artinya dia beli creamer, kemudian ya maksudnya dia bingung untuk meracik minuman yang di dalamnya itu ada creamer gitu. Gimana ya bilang? Pokoknya kayak gitu. Jadi langsung aja malam ini kita kan udah punya produk creamer juga. Kita akan coba kombinasikan creamer ini dengan powder-powder. Kita mulai. Langkah yang pertama, kita siapin scale ya kan. Scale udah punya. Dan kita di sini nggak pakai misuring ya. Kita langsung di cup. Nah, ini tuh bisa kalian contoh atau bisa kalian gunain cup 14 oz yang nanti bisa kita jual goceng 5.000 ataupun 7.000 ya. Jadi kita langsung ngeraciknya di sini. Untuk powdernya di sini kita pakai coklat Oreo dari Panggon Ngombe. Kalian bisa lihat. Satu sendok segini tuh kurang lebih 15, kebanyakan beratnya segini aja. Oke, 25 ya, cukup ya. Jadi kalau misalkan kalian ngambil ya tadi segini, ini 10 karena aku tadi agak banyak sedikit. Nah, ini tuh 15. Kita nggak perlu pakai SKM, kita nggak perlu pakai evaporasi ya kan. Jadi kita hanya butuh gula nih. Sebentar, untuk gula kita pakai ya 1, 2, kurang lebih 25 gram. Perbandingan powder sama gula itu sebesar 1:1, gula 25, bubuk 25. Nah, max cream ini apa? Max cream ini kita bilang pengganti susu, yang dimana nanti bisa mengkrimikan rasa dari powder tersebut. Kita akan buktikan ya, karena sebelum-sebelumnya juga kita udah pernah kasih penjelasan video ya. Ini creamer ya kan, kalau misalkan susah cari yang bubuk, cari yang cair, kalau nggak nemu juga ya udah nggak tahu solusinya gimana kan. Ini creamer yang jelas, nih creamer ya. 1. Oke, karena kita nggak pakai, oke, 10 ya kurang lebih. Air panasnya biasa 100. Oke. Cukup. Inilah alasan kenapa kita nggak mau ngelarutinya langsung ya di cup, karena airnya panas, udah gitu lonyot nanti ya kan, makanya kita harus pakai misuring. Udah gitu susah ngaduknya gitu, nggak terlarutkan ya kan, susah, nggak leluasa kita nih. Dan langsung kita coba. Jadi kalian udah ngeliat proses raciknya, gampang, simpel, kegunaan max creamer tuh kayak gitu. Dan untuk rasa, nih kita coba aja langsung. Ketika kita bikin minuman, nggak dikasih UHT ya, atau full cream, apapun itu. Kita hanya pakai max cream aja tadi, kita hanya pakai creamer aja. Memang powdernya udah joss sih ya. Powdernya udah joss, manisnya juga pas ya kan. Kalau misalkan menurut kalian ini kemanisan, kalian kurangin, dan airnya kalau misalkan kedikitan kalian bisa tambahin. Yang jelas ini kalau aku bilang ya, kita jual 10.000 dengan racikan kayak gini pun tetap oke. Tapi semua itu tergantung pada bubuknya juga. Kita bukan bilang Panggon Ngombe itu bubuknya bagus, baik, cocok untuk umum, enggak. Ada beberapa powder kita juga yang harus pakai UHT gitu ya. Intinya kita sebagai usaha atau sebagai UMKM, kita harus pintar-pintar eksperimen, tahu memilah-milih, tahu menggunakan. Mantap. Bang, terus gimana kalau misalkan ini mau dikasih UHT, bisa nggak? Oke, kita akan coba ya. Nih,
kita akan coba ya pakai UHT sedikit, nggak usah banyak-banyak, 50 aja atau 50. Nah, lebih 7 mili ya, nggak apa-apa. Langsung coba lagi nih, aduk. Coklatnya mantep kali memang. Intinya mantep kali lah. Oh ya, perlu diketahui juga powder bangun ngombe juga udah ada max cream atau creamernya. Jadi untuk penambahan creamer bisa sesuai selera aja ya. Intinya itu yang aku tekankan, kita sebagai UMKM harus bisa mengeraciknya itu sesuai versi kita. Udah itu aja. Semoga video hari ini bisa bermanfaat. Ya udah, kalau kayak gitu jangan lupa, kalau kita udah berhasil ngebangun suatu usaha dan branding apapun itu, ya kita harus tetap bersyukur dan rendah hati ya. Aku Iin dari channel Panggon. Pamit undur diri, jumpa lagi sama aku di channel Panggon Ngombe. Assalamualaikum. Nah, alipun. Kalian.